bahwa ATB sudah membayar pajak air permukaan secara tertib, kita nggak pernah menunggak. Cuma ada kebijakan yang tarifnya itu lebih mahal daripada air bakunya. Kalau di tempat lain itu tarifnya hanya 10% dari tarif air bakunya. Sementara kalau di kita lebih daripada itu. Itu aja. Kalau konsesi, kita kembali lagi perjanjian konsesi, gitu kan. Tadi udah disampaikan di dalam rapat, ya prinsipnya gini, rapat tadi itu izin Pak Sekda, kita sepakat untuk tidak sepakat, gitu ya. Jadi ATB tetap tidak menganggap bahwa mereka itu sesuai dengan perjanjian konsesi. Terus pemerintah provinsi juga, karena itu sudah merupakan peraturan gubernur, perda, nah itu harus dilakukan. Ya sudah, kita sepakat untuk sepakat untuk tidak sepakat untuk bisa dilakukan oleh Pemprov sebagai pemilik peraturan itu gitu. EBP ntar tinggal nurut aja, hasilnya seperti apa kita akan ikuti. Ya. Tadi udah kemajuan ya, Pak? Sudah ada surat persetujuan, bukan rekomendasi. Persetujuan dari Kementerian Keuangan tanggal 8 Juli. 3 minggu yang lalu ya. 2 minggu yang lalu untuk melaksanakan tahap kedua. Nah, kami sedang melakukan proses drafting untuk nota perjanjian hibah, perjanjian penyerahan hibah, dan berita acara serah terima. Ya, kami harapkan itu bisa selesai. Di dalam surat Bu Menkyu juga diberikan waktu 3 bulan dari surat itu kami terima. Jadi kita proses tahap kedua ini sampai dengan selesai nanti insya Allah. Apa yang tadi sudah disepakati secara tertulis itulah kesepakatan bersama. Udah paham kan tadi dari Pak Rampat Sekda? Apa? Itu kan kebijakan daripada Pak Sekda. Itu kan solusinya seperti itu kan. Kalau memang nggak sepakat atau apa kan alternatif lain yang dipakai kan. Nggak harus ke itu kan bisa di melalui KPKNL gitu ya. Itu bisa lagi. Udah tadi udah jelas lah. Kami kan enggak seperti itu. Yang punya, kalau yang menekannya ini Pemprov yang punya, kami itu fungsi di tengah jadi kami enggak masuk ke dalam. Jadi ingat ya, kami di sini fungsi trigger, mendorong ya. Bukan membantu juga bukan. Jadi mendorong teman-teman untuk bekerja baik.